Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Nah, jadi hari ini ataupun di video ini kita akan ke kebun durian lagi. Di sini kita dari desa tadi kita membawa pipa, teman-teman, pipa untuk toiletnya ibu. Pipa biar ibu toiletnya enggak turun ke bawah lagi. Rencananya dan di sini kita beli pesannya Bang Iwa sama Bang Deka. Bang Deka sama Bang Iwa sedang nginap di pondok itu, teman, pondok jaga durian. Nah, jadi selamat hari libur menyambut tahun baru 2024. Nah, jadi sengaja kita berangkat, teman. Jadi ibunya penan ini manggul, tapi taruh di bahu saya karena saya itu nggak bisa bacanya itu mau hujan, teman, gelap dari desa tadi. Let's go. Nah, jadi kita sudah sampai tadi. Sebentar, bincang-bincang. Ini ada durian jatuh, durian rebut. Tuh, noh, kenapa? Apa? Bukan aku. Ada ke opok nih. Apa? Aku hati-hati. Dem. Lik. Rambutnya. Nah, dem baru. Yuk. Ayo, maju sini. Apa? Cah. Tuh, mata, teman. Masih mentah. Nah, ada tupai, teman, ada di dekat pondok. Nah, ini pondoknya. Ada minyak itu pak. Dari kemarin ini tuh pak. Dia juga. Kalau mau ijek itu. Kita makannya. Kita dilindungi, teman. Nah. Hama durian. Oh, idil merana. Tuh. Ini kalau kita mau buat jebakannya juga bisa, ya, teman. Kabul. Ini padahal dekat pondok sekali. Nah, jadi kita akan menanam cabai, teman-teman, di kebun sawit. Nah, di sini sawit yang kita tanam satu bulan lebih ini, teman. Ini daunnya sudah hidup, teman. Alhamdulillah. Semoga aja gak dimakan ganggu hama, bisa berbuah. Tinggal perawatan aja ini. Rumputnya mulai banyak nanti kalau kita sambil jaga durian, nanti kita akan disemprot juga, teman. Jangan terlalu surut. Nanti kalau sudah tinggi-tinggi, yaitu kita tebas juga. Jadi di sini itu ibunya penan tuh. Kita buat video tapi videonya gagal, teman. Ini ibunya penan. Ini mau bibit cabai. Ini udah tumbuh. Semuanya ibunya penan. Jadi kita akan nanam cabai. Ini tadi kita minta dari Bang Komri, ya, Nak? Pak. Tidak di video ini aja, teman. Ini bibit cabai. Ini labunya dimakan oleh api-api, teman. Jadi kalau kita kesini beli apa? Beli poladan. Semoga aja labunya bisa panen. Nah, ini labunya.
Mati semua. Ini enggak lama lagi ini bisa dipindah kan ya? Enggak besok nah. Enggak lama lagi bisa dipindah ya, teman. Tuh, ini diganggu hama juga. Potong. Ini terus air. Sawitnya sudah besar nan, sawit nan. Sudah berkembang. Di kebun ume itu kita akan tanam sawit juga, teman-teman. Biji cabainya. Ini sudah semak, teman-teman. Yuk tanam cabai situ ya. Tuh, biji cabainya. Ini kalau kita sudah lain kali kita akan pindah cabai ini aja, teman. Ini sudah layak dipindah. Ya, Nan. Ada apa tak indah? Enggak apa-apa pindah. Lagi berbuah di semayan. Akhirnya begitu. Apa tahu tuh? Awin apa begitu? Kan metek no. Nah, ini. Jadi habis tanam cabai ini kita akan puning sawit ya. Nanti kita bisa kerja mau tebas durian, palangnya lupa teman ini pada palang patah apa? Patah ulu. Ini dipat dulu sama Bang Iwan. Let's go kita ke sana. Nah, ini pas tanaman kita, pas kita ngekem itu teman. Jadi hidupnya enggak seberapa hidup. Ini ada 3 batang tapi daunnya gemuk sekali nanya. Ini gemuk sekali teman. Tuh apa nan? Makanlah cabai. Cium bay. Ini ada satu pohon. Jelas saja kita tanam di atas sini aja. Yuk. Cium buah. Apanya mak? Nah ini bibit cabainya teman. Ini sudah tua kata Bang Komi. Gak apa kata saya. Nanti bisa untuk ditanam. Pak, aku nak nanam ke. Nanam. Papa kangainya aku mukang apeknya. Tanam sini teman. Aku kangainya aku. Bismillahirrahmanirrahim. Papa kangainya aku mukang apeknya. Nah, ini tuh harus di apa? Tunduk. Anak kau eh. Yuk. Nah, harus dilepas seperti ini teman. Jadi nanti dia menunas di sini. Kalau cabai sudah besar bibitnya. Sama apinya tidur cabai kita kelimpangin tiduin. Ini patanan ini hidup juga ini nanti ada anyok kok mak anyok nah namanya kok wapat ngeboy ai apa lagi dan nama itu celulu itu ai itu semuanya teman. Kata penan ai. Ya Nan. Angan cak itu, cak ikan airnya nah. Tuk tegak aja Nan. Jangan cak itu. Enggak. Tak mai. Enggak jahil bisa untuk makan enggak beli lagi nanti. Ya Nan. Pakai angai. Pakai angai. Mak. Nah, cuci. Ya. Ya. Ah. Oh, ini mana? Dia kayak lagi itu. Mak ape anyak. Oh, dia. Oh, sini. Seperti itu nanamnya nan. Apa uang itu tak ai nanamnya? Siapa? Itu nah, uang sama ape. Sudah mau habis. Agak ati buat nawannya. Jangan akhir itu ya mak. Lempunan. Mana aku? Lempunan sudah besar teman. Apa berkeran tak nanam uang maaf. Enggak ada daunnya lagi. Masih hidup di sana. Yang di belakang pondok itu ada dokumen kita tuh jadi sudah besar dari desa itu sekarang masih bertahan
Aku nanti hati mak angkat ya mak. Ini seperti ini lah, ini itu legok kata kami. Tangan rendah. Nah. Maknya engkau ai. Ke ai. Ke ai, ke ai. Cek ke ai. Napa datang? Di dalam tegak dia. Mak. Engkaunya tem di toki ya mak. Akhirnya umoy wei. Umoy. Lembut tenan. Lembut nian tenan. Lembut tenan. Lembut tenan itu bahasa Jawa. Lem, lihat lem. Lihat lem. Ayo nan. Mencabai. Anak kak pak tak nanam. Anak tempik kak. Nanam. Anak cik kata tanam. Tanam. Apa yang buatan ni? Lupa, dia terlik. Baik. Anak kak. Tanam siap. Ada. Iyak, iyak, iyak. Au. Iyak, teman. Banyak. Ah ini kemangi. Bang apa? Kita ambil kemangi di kebunnya. Sakitnya Bang Irta ini. Mau beli kan? Ayo, mulu. Ayo. Alangkah. Kenapa be? Tidak ada. Tidak ada. Tanahnya seperti ini. Kalau lihat yang itu gemuk banyak. Ini kita tanam. Sudah besar ini. Pak, kakak apa tak pak? Eh? Kakak apa tak? Kemangi. Kemangi, kemangi. Aka opo tak? Apa ya? Aka opo tak? Kemangi juga. Kemangi itu. Cui kak umani. Uat tenan apa sih kak mak? Bapak. Ada kita ngecam tu. Ada kita ngecam tu. Ingat tak? Ingat. Alam ini habis gitu. Ingat tak? Ingat. Lu ingat? Mak buat panci air pak nanamnya. Ini pang kecil pak? Nanamnya itu. Maka ikan air nanam apa ini pak? Aka ayu. Aka kayu? Aki nanam ikan ikan peknya air. Kata pak? Kata pak? Apa pak? Tanam pek juga maksudnya. Sudah selesai. Kenapa nanam ngejak ika, mak? Mak, bawa ya namanku, mak. Tegak awan cina kena itu, mak. Oh, tegak. Bibit cabai kecil nan tegak tenan. Bibit cabai sudah babon. Terbalik. Pungkit nanam. Nanam lagi. Nanam, mak. Aku akan ayu, pak. Aku. Saya kayu? Ini bawa-bawa kayu ini lagi nanti kan? Biasanya tadi belum tahu.
tinggal dua lagi. Kita bawa kayu ni. Wah, ini tegak, yang penan ni. Wah, ini lihatnya ni dengan cabai ni. Wah, ambil anak ai. Ambil anak. Itu nanam itu enggak? Aku enggak nanam, Kak. Nah, jadi nanam cabainya sudah selesai, teman. Ini sawitnya sudah mulai tumbuh daun ya, Kak. Apa anak Kak mau daun? Ati. Nah, jadi dari sini kita akan lanjut tuning sawit, teman. Nah, sekarang kita mau sawit, teman-teman. Jadi sudah selesai tanam bibit cabai. Tuh lah kak sikap pula anak-anak. Manggo. Tahu. Oi. Ya, sudah sama hakim. Teman-teman, kuningnya. Nah, sawit ini tuh dulunya itu ini hutan, teman-teman. Rawa-rawa, jadi ini di pinggir rawa. Ya itu enggak pernah dipanen, enggak? Jadi enggak susah. Ayo, Bu. Enggak tahu ya kulit. Ini enggak susah kuningnya. Penan. Cika, mama. Apa gawe? Dapat tak Dian?
Ngembus. Ngembus nyapa. Nah, jadi kita pohoninya satu pohon ini sudah selesai. Tapi ini sudah lama tidak dipanen ya, Dak. Tidak dipohoni, kan dikenakan ini di tepi hutan dan juga rawa-rawa sebelah sana. Tapi sekarang itu sudah kita buka, ya, teman. Kita buka sudah tanam sawit ini sebelah sini. Nah, jadi kita pohoni ini. Biasanya itu kalau dia tertutup sama daun, dia tidak terbuka kena panas. Biasa daunnya nanti bagus, apa pohon sawitnya nanti bagus. Nah, jadi kami lanjut lagi pruning, kita sambung nanti aja videonya. Mantap. Nah, ini dua batang yang sana tadi ada sekitar 15 batang, teman, kita pruning hari ini. Nah, jadi bajunya sudah basah, teman, keringatan. Jadi kita pruningnya apa sampai di sini dulu, nanti lain kali kita sambung lagi. Mungkin sekali berangkat lagi sudah selesai, teman. Jadi videonya sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton. Jika ada sikap perilaku kami yang kurang sopan dalam video ini, kami di sini semuanya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika kalian suka dengan sederhana, silakan subscribe, komen, like, share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.